pengen punya istri empat tuh bener nggak? Coba cerita. Itu waktu kecil sebetulnya, waktu masih apa SD. Bukan. SD udah punya cita-cita. Bilang punya katanya. Empat. Alam, kamu ya, ya Bu, Ibu Guru, kamu cita-cita kamu apa? Pengen punya istri empat itu waktu kecil. Kok kepikiran ya? Itu waktu kecil. Pas udah gede begini masih mau kepikiran punya istri empat. Saya bilangin amin aja lah. Amin. Aduh, coba kalau misalkan aku jadi istri ini istri pertama. Ya. Ah, gua judes loh kalau jadi istri pertama lu. Iya. Gua istri kedua nih. Ya, betul, lu istri kedua, lu mau jadi istri kedua apa simpenan? Jangan. Kedua lah. Kedua lah. Nih, istri pertama, istri kedua selingkuhan. Ayo benar. Lagi musim tahu. Iya. Acau. Coba istri pertama, istri kedua sama selingkuhan. Jadi ngapain ini? Kita istri pertama itu selalu cekcok ya sama istri kedua. Karena kan aku gak mau dong suami aku dibagi-bagi sama perempuan lain. Ceritanya malam ini kamu ke rumah aku. Ah, kamu bawa siapa? Hari ini kan kamu jadwalnya sama aku. Aku bawa istri muda, sebetulnya pengen ikut. Eh denger ya, iya. Kamu masuk aja. Kamu kok ituin suami kita? jangan entar bulan masuk polisi lagi. Oke, kita masuk ke Semana Pula. Bisa banget ibunya. Oke, sekarang duduk lagi. Kayaknya gua lama-lama patah tulang deh. Oke, segmen ini adalah Cemana Pula. Segmen di mana bintang tamu bisa nanya bebas kepada para host. Iya, Alam nanya ya, coba. Alam. So, buat siapa? Buat siapa nanyanya? Terserah. Botik. Alam nanya ke Nyai mungkin. Nyai. Makanya mesra dong, maksud begitu-gitu. Iya, Alam. Dia mau nakutin banget kawan gua. Nyai saya. Ya, Alam. Nyai, maukah kau jadi istri AA yang keempat? Sabar Nyai, sabar. Sabar. Nyai, cita-cita kecil. Orang tuh satu dulu, dua, baru tiga, baru empat. Masih mending daripada kagak ada pasangan nih. Dah, mau ngitungnya empat. Nyai, empat dulu. 4, 3, 2, 1. Dengerin. Karena gak mau jadi istri A yang keempat. Gak apa-apa Nyai, daripada kagak ada. Sambil ya kan? Sambil nunggu. Aduh, Neng. Keluar. Daripada gua sama dia, mending gua freelance aja, Neng.